Jumpa lagi dengan aku Icein. Hari ini aku mau nunjukin ini koleksian aku tumpukin jadi satu di sini karena kemarin itu aku letakin di rak tuh. Raknya udah pada kosong. Tuh. Rak yang digantung udah kosong dan di bagian bawah di sini yang deket dinding udah aku kosongin. Karena dia di bagian sini, kemarin kan di sini. Nah, jadi di bagian sini dia kurang terkena sinar matahari. Jadi di sini terlalu teduh. Jadi perkembangannya sangat lambat sekali. Jadi ini aku kosongin untuk sementara. Aku pindahin ke sini. Tuh. Jadi aku biarin aja numpuk seperti ini. Tuh. Dia numpuk seperti ini. Di sini lebih terang karena di sini naungannya hanya paranet, sedangkan yang di tempat tadi itu seng. Jadi bagian pinggir. Jadi sedikit gelap di sana. Tuh. Jadi ini aku tumpukin lagi di sini. Di sini dia akan semakin subur. Jadi hampir semua tanaman yang aku tumpukin di sini semuanya subur karena dia langsung terkena air hujan. Jadi walaupun gak disiram, dia tetap mendapat air dari air hujan. Tuh. Nih. Tumpukin di sini. Situ ada kuping gajah, monstera, ada alokasia, ada kalatea zebra, terus ada juga kuping gajah, pictum, ada juga aglonema mencil di situ, monstera, beberapa monstera di sini, tuh, ada juga monstera adasoni, ada Siri Brazil, Tofilo Brazil, tuh anakan-anakan dari monstera. Di bagian sini itu ada caladium, ada simonium, tuh seperti ini. Dia subur-subur kalau di sini karena itu tadi mataharinya cukup dan dia bisa dapat air dari air hujan. Ini skindapsusnya seger-seger banget. Tuh. Ini skindapsusnya aku masukin ke pot seperti ini, pot besar. Jadi aku biarin seperti ini. Tuh. Tanaman itu semakin kita bebasin, maka dia akan semakin subur. Sedikit berbeda, ini aku letakin di rak seperti ini, yang atasnya ini. Jadi kalau diletakin di rak seperti ini, dia kurang subur. Ininya aja, monstera dan soninya aja nggak gemuk, kurus-kurus seperti ini. Tuh. Berbeda kalau di sini, tuh lihat, subur-subur banget. Ini tanamanku ini udah jarang banget dipupuk. Jadi ini dia ini tumbuh secara alami. Hanya disiram saja. Oke, sekian saja informasi dari aku hari ini. Oh ya, jangan lupa kalian subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu sangat membantu aku biar lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya untuk kalian. Bye bye, sampai jumpa lagi di